Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue perhatiin dari tadi, lu sibuk amat, lu ngapain sih? Oh, nah iya, jelas. Main. Kenal pot baru. Emang suaranya kayak gimana? Lu mau dengerin suaranya? Ayo. Bro, ini berisik banget. Lu gak takut apa ditangkap? Ini kan melanggar aturan. Lu bawel banget lu. Ya. Ini tuh lagi ngetren. Kan nih motor surat-suratnya lengkap. SIM gua masih berlaku. Bro, emang surat-suratnya lengkap, tapi kalau suara kayak gini kayaknya ngelanggar aturan deh. Tetap ditilang. Mendingan lo abis ini ikut gua jalan-jalan. Mana? Kita nyobain nih knalpot. Kita ngopai-ngopai. Ya udahlah. Ya udah. Boleh. Gua ganti baju dulu ya. Den. Masa knalpot kayak gini dibilang keren sih? Aduh. Dek. Udah yuk kita jalan. Yeay, udahlah yuk. Bentar dulu. Lo gak pakai masker? Ribet amat lo. Ini cuma ke depan doang, kagak apa-apa. Bro, ini tuh udah prokesnya. Jadi kemanapun dan dimanapun kita itu harus pakai masker biar aman. Itu aja susah. Dah, yuk. Bentar. Helm. Apalagi kan ke depan sono. Ini peraturan. Udah helm ada gak lo? Ada. Nih. Susah amat tuh pakai helm aja, pakai masker. Udah berangkat. Yuk. Udah pokoknya. Turun. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Boleh keluarkan surat-surat kendaraannya? Ada, Pak. Ini, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Bapak, bahwa knalpot Bapak ini tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas. Saya akan mengukur dengan alat ini. Anda kami tilang dan Anda mewajibkan mengganti knalpot Anda dengan knalpot standarnya. Iya. Loh, ini kemana spionnya? Pak. Tapi kan ini keren, Pak. Anda salah. Yang keren itu taat peraturan dan disiplin. Ada aja. Silakan Anda nanti ke kantor kami. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Nah, jadi ngopi dah kita. Woi, berisik. Aduh, bro. Yaudah, nggak usah disesalin. Lagian ya, gue kasih tau nih. Suara knalpot lo itu tuh berisik banget, tau gak? Kuping gue nih sampai budek sebelah dari tadi, tau gak? Dan itu tadi warga-warga itu teriakin kita, itu bukan karena mereka iri. Mereka itu terganggu sama suara knalpot lo. Dan disitulah seharusnya kita belajar bertoleransi. Ya. Nah, udah mendingan ini sekarang knalpot lo ganti pakai yang standar lagi, yang sesuai aturan, biar gak ketilang lagi, ya? Nah, nih. Bim salah bim dadi apa ngaprak apa? Kenapa bisa berubah kayak gini? Ini ngomong-ngomong lu bisa ngerubah knalpot jadi kayak gini. Berarti kalau masalah ngopi ya boleh lah ditraktir dikit ya. Yuk kita ke warung Mang Jana. Sama aja kan kopi juga. Udah enggak apa-apa. Bro, gue lapar. Udah, di sana banyak tempe, bakwan, tahu. Oh, mau apa lagi lo? Bro, kafe, French fries. Ah, kafe, bukan gorengan. Ah, bodo amat.